الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دانا المكرمون para masyayikh, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelincir, para sesepuh yang yang hormati dan yang muliakan rahimakumullah, para hadirin hadirat, nini mami, laki bini, sanak bijeng yang yang hormati, yang yang cintai dan yang muliakan rahimakumullah. Pertama-tama yang dawagan di para wiragun tumbuh sami adik semiring barang-barang ingat jog disida Allah subhanahu wa ta'ala, ingat jog disida Allah melalui nikmat-nikmat sasampun ijanang di pak yang tumbuh sami berupa nikmat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, nikmat kesempatan, kancil nikmat kesadaran, sehingga lek jelu sak makin niki tiang tubuh sami pulihau kita utaka sak suci mulia niki mawinan niki atas segala limpahan rahmat karunia nikmat-nikmat sak ijanang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala juga tiang tubuh sami adik sak ngiring duit angkat untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun tiang pulungu sami niki ngiring tetap bersyukur jari panjat nenek sak selalu bersyukur dugi sida Allah pasti tidak teruntuk nikmat-nikmat niki sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Mabinan nika kemiring barang-barang bersyukur di kesempatan niki dengan kita sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tiap lembut kami lantang diiring lupa adik saat tetap ucapan tetap aturan layangan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat semangkinan niki yang pelombos kami ngiring barang-barang rayaan maulid beliau, rayaan hari kelahiran beliau, tahu ketampakan wujud beliau niki ke alam syahadah. Beliau saat terutus sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala jauh risalah, jauh agama saat mulia, agama saat paling sempurna, saat jari jalan yang pelongkos kami niki menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, menuju keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan.
lek julo seni yo tau sempurna ange sakeparan aran agama seni sempurnaan dipaksitu pada agama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati mule julo seni sendah yo tau sempurnaan ruan nikmat wa raditu lakumul islam madina mu agama Islam semua ia agama saksi kalau lain sak tetung setujui saksi cinta untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya terutus sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala jari bimbing fitu ajang umat manusia ini terutus untuk seluruh alam semesta ini. Mengenal beliau, mengingat beliau. Tentu adik sak miring aturan selawat-selawat di pak beliau sebagai tanda yang belum usah miliki miring di pak beliau laksanaan anjuran beliau dan mendingat di pak beliau temiring berselawat di pak beliau kemiring barang-barang bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam rangka yang belum muslimi miring barang-barang rayaan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengajak kita semua belum muslimi sahadir di majlis peringatan niki adik sak miring barang-barang ingat maulid, ingat ojok sosok nabi yang belum muslimi nabi yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengiring niatan acara maulid niki sak pertama adik sak tatu yang belum usami niki duit dan bersyukur jogi sida Allah subhanahu wa ta'ala atas nabi dan tiap bersyukur terbersyukur dan sak kejarian yang belum usami niki dari umat sak miring di pak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki merupakan nikmat karunia di sida Allah sangat luar biasa pelik. Luar biasa pelik nikmat niki entah sak kejadian yang pelunggu sami niki dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembek butang kena menu sehingga umat niki nurut ojok Rasulullah maka kemuliaan umat niki endah nurut ojok kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau niki adalah makhluk sak paling mulia. Beliau niki adalah makhluk sak paling agung, sak paling spesial, sak paling utama di arpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sak paling kedudukan kamu. Tentu pengiring-pengiring beliau niki umat-umat beliau niki adalah minum mau jadi dengan sak kedudukan kamu. Garo-garo nabi yang belum kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatun marhumah, ummat tak tepat ni, tak tersayang, tak tercinta sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran di sida Allah subhanahu wa ta'ala bermakna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sida pada semua wahai umat Muhammad adalah umat sak paling soleh, sak paling soleh, sak kesugulan di pas seluruh umat manusia searak di dunia sini. Umat Nabi Muhammad niki umat sak paling soleh. Ya paling terakhir ketampaan ojok alam niki ojok dunia niki sida-sida Allah umat terakhir. Lagu umat terakhir niki bin umur anu kontek-kontek umur umat Nabi Muhammad standar umur umat Nabi Muhammad niki 60 tahun bahasa Rasulullah lebih oleh senuk jak bonus mana lagu dakah jak kontek-kontek umur
kedirun amal pegawaian arda biliasiri minhum manik disyidah Allah dalam sebuah hadis kursi redan kisi sekedik doang ruang pegawaian umat Muhammad semua semangat musik lipat gandaan nyeruan pahala sekit jadi 10 jadi ratusan bahkan sampai 700 kali lipat niki di lain bicara niki khusus untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur sekit ruang amal pegawaian aku tak terima lipat gandaan sidi-sidi Allah subhanahu wa ta'ala niki umat niki khusus ia terakhir mulai amat lagu di jenur kiamat ia paling juru depan kita ia paling juru depan kita ngiring baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam depan kita lemak di minu waktu kiamat ibaratkan si Allah Ta'ala bumi langit selap di alam semesta niki marak kita demen ya kiamat niki ya umana tuis sama akabai disijin didin kutu ketika kami melipat alam semesta bumi langit niki ibarat maknanya seimpat kita kalau baca kitab buka ketika tertutup sirna selap usaharak niki di narak masih kama badakna awwala khalqin nu'idu marangkang sak pertama kali ciptaan makhluk semua yang tak pulang yang malik malik tu pindah baru sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala ya tahun tu pindah bumi baru kebangkitan umat manusia sak pertama kali kebangkitan niki adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam musai miring umat manusia paling dulu kebangkitan miring baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling terakhir lagu ia paling dulu terhubung lama di padang mahsyar umat Muhammad ini di pada ganti umat-umat yang lain dia menekan gunang jelur umat niki yang berdua tahu khusus bahasa Nabi dalam riwayat tinggian atau posisi khusus umat baginda Muhammad tak paling dulu terhisap terhitung ruang amal pegawaian umat nikian dah padahal ia saat terakhir tak mungkin mampir kamu surga oleh umat niki nikmat umat-umat saat lain yang kamu surga dia tak bersyukur jodoh sida Allah tidak saat kejadian dia berusaha ini jadi pengiring baginda Muhammad adik saat pelik dan bersyukur biar boleh kemau kemuliaan-kemuliaan niki keutamaan keutamaan niki langsung melalui Nabi yang berusaha sak ngiring ke barang-barang raya al-maulid di jilun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dan sebuah kebasan yang beliau yang berikan berselawat ini boleh kemau aijin kemuliaan-kemuliaan umat niki melalui beliau yang berusaha memperoleh kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wasa marak niki dan dejak umat niki kemuliaan sida-sida Allah ngirim di pak beliau paling dulu boleh maka proses paling dulu dalam surga kita berdoaan si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat niki tetap kebimbing kebina oleh dunia sampai akhir oleh dunia, oleh kebimbing sampai akhirat tetap terjaga, saling jaga Rasulullah Muhammad sallallahu oleh dunia kejauhan, turun ajaran-ajaran suci mulia niki dalam agama saya jauh beliau tujuan niki adalah untuk menyucikan, membersihkan yang berusaha bisa jadi umat dimin berdoa Nabi Ibrahim lain dimin waselesi bangun Ka'bah kancil dijajarin sekarang arah Nabi Ismail selesai bangun Ka'bah niki lunas kedua berdoa lunas bagi sida Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Malik Nabi Ibrahim wa ta'atihim rasulah minhum yaslu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakihim. Oh nenek kaji manik Nabi Ibrahim putusan yang sopuk di antara dia pada sandor di kota Makkah sendiri sopuk dengan seajahan yang kitab suci ajahan yang hikmah
ajahani ayat-ayat nenek dengan satu utus jari tukang persi yuzakihin nikiatin jari tukang persi persi umat niki mbintan adin sa persi demin menghadap jok nenek persi. Itulah salah satu fungsi kembir untuk utus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari persi yang pelungkusan melalui Nabi jalan ke persi dan lain melalui ajaran-ajaran agama saya di sini isi beliau ini ya untuk setiap Nabi saya kebawasan isi beliau ini adalah cara atau jalan disitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam persi yang pelungkusan. Oh umat dendek gawe seni saya enggak anik dia lagi dendek orang barang haram saya enggak segala-gala tunggu boleh barang haram senuk enggak jadi tahu memang tu neraka pas jauh ah dendek orang riba dendek pengarang kepeng dendek baik sembarangan aku dengan keduk-keduk dendek semua larangan-larangan ini maksud tujuan adik sak persi yang melukuskan diri ke masing-masing melalui ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi moga awe seni pas we anda yang bersedekah we anda yang beramal saleh jadi maut jadi bekal dalam akhirat niki semua ajaran-ajaran sebelum usami serang kadit sampean para ustaz para masyayikh ajaran-ajaran melalui tapi agama tak jauh siratullah niki ia jalan ke persi si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hadirin hadirat beliau niki terutus sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala ia jari sempurna akhlak. Sak kedua beliau niki terutus jari rahmatan lil alamin jari rahmat kasih sayang di sida Allah untuk alam semesta ini. Jari sempurna akhlak. Akhlak niki memang wanita Arab lain. Akhlak-akhlak sak seorang niki Arab lagu memang sempurna. Terutus Rasulullah jari sempurna akhlak-akhlak sak mulia niki. Dua lagu di antara akhlak-akhlak mulia niki wah mulai di ketera di umat manusia niki si jauh melalui ajaran agama nabi-nabi sahaya ya. Berbagai macam ruang pegawaian-pegawaian ini tergawai di zaman sendikman terutus Rasulullah menjadi nabi menjadi rasul wah mulai menjauhkan diri umat manusia niki oleh ajaran-ajaran agama tak jauh si nabi-nabi salat sampai di waktu niki bahasa Rasulullah dan memang terutus jari nabi bahasa serminah di sisi Allah ruang keadaan umat manusia waktu senuk nazarallahu ila arabi wal ajami famakatahu illa khalila min ahli kitab di sisi Allah serminah ruang keadaan umat manusia baik dengan Arab maupun luar Arab murka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala illa qalilan min ahli kitab kecuali sekedik doang dengan masih berpegang teguh oleh ajaran agama saja di Nabi Dalai ada sekedik ruang pegawaian umat manusia waktu niki di zaman jahiliyah ruang perzinahan pembunuhan diarak dengan Nabi Arab antar kabilah niki antar kelompok-kelompok niki terus berperang berantar dengan saling memusuhi barulah di waktu niki terutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia jadi rubah keadaan umat manusia perbaiki ruang keadaan umat manusia membawa ajaran agama Islam ia jalan sempurna ruang akhlak-akhlak umat manusia ia pun diibaratkan sida-sida Allah di dalam Al-Quran ibarat sendikman beliau terutus jadi rasul kancil wah saat terutus beliau niki menjadi rasul di dalam Al-Quran di sini Allah bermanik wa duha wa layli idha bersumpah nenek di ayat ini Nabi si bersumpah dua hal pertama wa duha demi waktu duha
Bisa alam waktu Tuhan ini dia mulai kahir jodoh ini mulai terang luar bumi alam payah ini. Dia narap waktu saat lebih terang luar kecuali di waktu ini si jelas. Itu ibarat wah saat terutus baginda Muhammad dengan ajaran agama. Walaili indah saja demi malam yang berangsur gelap. Marak malam sak mulai demi serap jurul mulai sayat petang, sayat petang, sayat petang, petang di. Itu ibarat sendikmat terutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dari rasul kepati antara dua hal. Sendikmat terutus alam bumi ini gelap gulita jauh oleh cahaya keimanan, cahaya ketakwaan. Demi Tuhan terutus Rasulullah ini berubah 180 derajat menjadi alam yang terang benderang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan dua hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terutus dari Allah, dari rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, makin terserminan yang berbintang untuk rahmat. Lamun nabi-nabi salaik basul Rasulullah ya tempilak sida-sida Allah oleh bagian rahmat semua. Lagu aku seni basul Rasulullah ainur rahmat adalah rahmat itu sendiri. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala berjasa dalam bentuk manusia baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ya kok beliau ini kadang jadi waktu tak lumbar lalu Isra Mi'raj Rasulullah. Beliau ini rahmat. Tentu rahmah. Demi terjauh si malaikat ini kelilingi nampiaran alamul malakut serminan uwan arash kursi surga neraka ini. Beliau ini demi jok surga jadi rahmah. Kamu si malaikat ini serminan yang meniru surga semuanya seperti tersiapan di Pak Umat. Lalu pegawaian meniru umat ini yang naik lemak di dalam surga. Sebarang terminal langsung si paling baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ruangan-ruangan di dalam surga. Lagu beliau niki dementirak lalu serminang neraka. Beliau niki dek tirak tamu di dalam neraka. Serminang dia di jamu. Kebacaan ini ruang neraka seni derajat di dalam neraka. Kembali pun dia tirak tamu Rasulullah. Padahal malaikat ribuan malaikat Malik ini kan penjaga neraka di ini kotong di dalam neraka. Apalagi saat mulia Malik baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mungkin yang kotong. Ada tak kira kamu berbulan berkata. Lagu kembik. Rasa suku ulama ia pun tidak kira kamu Rasulullah. Saya tidak lama mau kamu juga neraka setiap perak selap. Perak nanti neraka semua. Kembik saya tidak beliau ini rahmah. Sementara neraka ini adalah azab murkanya Allah. Udah sida Allah bermanik wa rahmati sabaqat ghadabi. Manik dalam sebuah hadis kursi. Rahmat senu kalahan murkaku manik sida Allah. Murah Nabi Muhammad niki rahmat Allah. Neraka niki azab Allah. Muntama Rasulullah perakmat. Hadis awikan amrutai kemuliaan baginda Muhammad. Allah. Niki tarak andai tak tahu Rasulullah dia perlu dijauh oleh serminan tidak akan berakhir ini dia menulis tergambaran si malaikat waktu peristiwa Isra' Mi'raj. Niki rahmah beliau niki menjadi rahmah untuk alam semesta niki golongan malaikat manusia makhluk hidup searah niki bahkan benda-benda yang mati niki rahmah niki api hati kadang jadi kasih sah. Kasih sayang sifat utama beliau niki ya penunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang Rasulullah. Sifat malaikat beliau niki dari malaikat untuk ketuhan Rasulullah malaikat Jibril alaihi salam. Beliau niki berketuhan dari malaikat Jibril ya Jibril hal asabaka min hadhihi rahmati syait. Wahai Jibril aku senikan rahmat Rasulullah. Mau ya oleh rahmat seni nakun mau ya mas. Mau terjawab si malaikat Jibril, wahai Muhammad, sendikman si desenu terutus jadi rasul jadi nabi.
Mansih ketakut ojok nenek meh kejaga kejari-kejarian akhir perjalanan kelema. Kuntu akhsyal aqibah, aku takut datu malaikat kadang-kadang. Dino gawe tu sesama, enggak gawe pelaksanaan perintah di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat menu takut meh kejaga yang dipak lah. Ya kemau jaga rahmat dari nenek, enggak jaga ketau. Mansih ketau. Kali dia terutus pelenggih jadi rasul, jadi nabi. Muka perintah si nenek atau ngang wahyu, jauh wahyu. Mulai dalam wahyu senuk dia untuk terpuji, tersanjung di si nenek. Arah ayat sanjung betul. Ketepuan si Rasulullah di ayat senuk. Malaikat menjawab, malaikat Jibril Nikin menjawab. Firman Allah di dalam Al-Quran. Duku wadin inda bin arshi makin muta'un sama amin. Malaikat Jibril senuk, malaikat sesama singkuat. Luar biasa kekuatan ini sanjung sida-sida Allah. Jadi gambaran dalam kekuatan malaikat Jibril ini kadang jari isi kuat malaikat malam ini. Waktu di sida Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau jadi lalu azab Qaum Lut niki dikanan di tengah-tengah sahabat dengan sesama jenis. Nina suruh nina saling kemenang, mama suruh mama saling kemenang. Dengan makin pinagi istilah baru LGBT ini okay. Ada sakarena na'udzubillah kumma na'udzubillah. Beben murka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kiriman di malaikat Jibril lalu agar malaikat Jibril ini berduin keletek 600 keletek. Enggak kadung sekik keletek ini tidak ada di 600 ini kadang-kadang menangkat di bumi fire dengan kaum Lut ini menangkat di dawe negara membalik tumpah bagian bawah berubah jadi bawah ja'alna aliyah hasafilah malik Allah di dalam Al-Quran rubah di bagian bawah ini kita timrah jadi bawah tenggelam musnah Allah ini murka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari pegawaian ini kekuatan malaikat jin kesanjung si nenek sangat kuat malaikat ya ajak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuat sanjung si nenek makin zuhu wakil inda dil arsy makin mabmuta'in sama amin tertaati di dalam kerajaan langit amin terpercaya enak kuning kesanjung si nenek tenang kuasa mereka ya mereka merasa takut demi dewa terutus pelengkih menjadi rasul rahmat baginda Muhammad kegolongan malaikat tiba umat manusia ini lebih-lebih manusia ini. Ya kumanan terutus beliau ini jadi rasul jadi selamatkan umat manusia rahmat sembikman beliau terutus jadi rasul nabi-nabi sa'laik namun ingkar kaum niki dengan dengar umat-umat niki ingkar untuk nabi-nabi niki disidak Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kirimani azab dengan beliau lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakak injak kaum-kaum meniki ingkar di pak beliau sampai terusir boleh bunuh gempang terpelentong terpelewas bagi Rasulullah dicaci maki ketikuh tertumpu di si pelong di kanan di kisah Rasulullah yang biasa sepanjang sedikit kapak pertama kali lain belum ketahuan si kafir Quraisy ini gini iya si tumpu. Ia dan terkali umat manusia dengan sah paling mulia pada hal ini. Lalu si sabar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitan kaji diri pribadi pasti aku. Kumpul ke sentuh agama doa. Lalu sentuh agama jadi ia berilmu ke Rasulullah. Lalu pribadi beliau terkejut kuat. Tertumpu si orang saya marah peluk beliau di sini. Munito je sampai marah pun yang tentang jari perang waktu itu. Ya dia mati atau aku mati tahu itu. Aku rasa mau mati. Sampai terusir oleh buku kempang beliau, terperentong terperawas sampai darah wajah beliau yang mulia. Nabi bahasa betul jawab nenek Allahumma firli liqaum Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun oleh dekaji ampunan yang gamak dosa salah kaum umat kesen dengan Quraisy kafir
Saya nggak dia pada dia kenal pas. Terpelentong sampai berdarah. Fado kedarat niki si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi basuh basuh dia kata sebegina si para sahabat ni. Cida niki dengan sepaling mulia. Sekadar dia munas si nenek dah darah yang masuk dengan dia. Tapi Nabi basuh basuh dia berkado ni darah senimpa. Lamun mau niki setetes doang darah seninya sentuh tanah. Di nara ya selamat umat manusia zaman. Pukul mau setetes doang darah seninya sentuh tanah. Tato ke darah beliau yang menetes wanita binda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai ya sampai sentuh tanah. Lamun mau sentuh tanah di nara ya selamat. Iki baginda Muhammad rahmat beliau penuh tiba umat manusia Allah hanya ini bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Kemudian beliau niki anak kadang jari yang berbahagia, penyayang penuh kepada makhluk hidup. Di antara mukjizat-mukjizat beliau sak bukti yang tentang kesayangan Rasulullah kepada makhluk hidup niki itu duit nampak. Di sopor juga beliau niki lumbar tiring si para sahabat. Di dalam perjalanan beliau niki berbasa tiba para sahabat anti ketik hal hajat perlu seberat barang ketulah man demi kepedin si Rasulullah para sahabat niki mu'iwa tinul mayu mu langsung terlupa terlupa mu terketam nani jak besukan antih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang barang berkehentan yang terjang. Lalu sekadar mantuk tulak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina mayung niki langsung meneteskan air mata muk langsung terapetin si Rasulullah muk lawan ngeraos si baginda Muhammad mujizat Rasulullah tahun lawan ngeraos lawan makhluk iru bahkan benda mati. Nabi unin mayung niki ngadul Rasulullah ya Rasulullah yang niki berdua kana tuh tak puluh di dekat gunung semua si kepilin dia baru lalu pintu makanan lalu di dalam perjalanan badan-badan terlalu isi sahabat-sahabat dan niki muka getang tunas gama lepas ke tiang setelah yang mulik lalu penyusup ya doang yang ketulak malik kakak jaga getang kemalik ke tiang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung perintah sahabat lepas mungkah kiu ulak ulak apa gawe emam lepas terlepas bayu niki si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memarah niki dan lawan Rasulullah nah. Sopo jemu dait sahabat niki bau nanak kedit beja lain jauh ya anak kedit niki yuni kepala sekira bayangkan ya sekira andai dua kursar minyak terbaik anak di sini kan berbira pada kesempur sejauh kan sanggup tiap perang. Demikian juga dengan makhluk hidup lain ini kadang-kadang ya pun kembali ke Rasulullah man farraqa baina ummin wa waladiha farraqallahu bainahu farraqallahu bainahu wa baina rahmatillahi ta'ala yawmal akhir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam sai-sai pisahan antara anak dan jirina yang terpisahan lemak di jenuh kiamat dengan rahmat nenek dendek sembarangan yang pisahan anak dengan apapun bentuk ya anak masih nyusul lalu sapi lalu tak pisah hai benar-benar baginda Muhammad rahmat leoniki penunah di mana ayah nak pisah kau di ruang teh nabi ini silah
Bimbing mulai duit dengan tamak agama Islam, mulai dekat serang di masjid tinggi, mulai duit dengan datang dengan niki berinisiatif tinaang mimbar. Tapi tinaang mimbar Rasulullah hadis atidian posisi tahun melekit hadis serminan si dengan duit. Kepinaan lah beliau niki mimbar telu tangga. Ya tahun melekit baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali melekitin Nabi Allah mimbar niki mulai ya pidato Rasulullah bertausiah. Di dalam masjid niki suara dengan ngaruh. Para sahabat saling nikah saya ngaruh di nama. Saya yang belik suara merintihan ngaruh niki. Ternyata saya ngaruh niki lelong kurma saya kau berdak baginda Muhammad. Ngaruh untuk diri si Rasulullah. Si rindu di Pak Rasulullah. Si kaum niki mukjizat mutawatir saya kasih saksian kejadian niki ya luwe gak dihadar para sahabat niki pun para mutawatir selaku tengah sehadir puluhan orang sehadir ratusan orang nangis sampai dalam riwayat suku riwayat sampai telah kayu niki si iru untuk diri si baginda Muhammad. Kalau aku itu saat di penyawa, tak sadar dari umat Rasulullah mungkuh ya kangen. Wah, dia merasa kangen ya Zina. Mudah-mudahan sahur, aram jauh ini. Kalau mungkin ya dia kangen ya Zina. Selalu berharap ada satu contoh kedai mau siapa aku. Mudah-mudahan, amin. Aku tak sampai kalah si nurun kurwa, saya baru niki ke dalam kecil. Ada satu kebihan si senuk tak cinta dan rindu untuk Rasulullah. Tetap menangis sampai rentul Rasulullah oleh mimbar niki lalu dekati lalu rapetimu dekat si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul makin melawan yang rawas si Rasulullah. Nabi ini kena si Rasulullah. Aneh. Ya kesuruh milik namanya mas. Ya emerutin tetap jadi tiang di dalam masjid seni. Atau nanya yang kecabut malik ya kulung tuh uli asal ya salai uli kebon semuanya ketajak tuh tentang tajak tuh pastinya tiwuk malik sholat berbuat lagu Nabi uli terjawab ayu ya aku meru uli tiw kamu ditemukan mujizat niki dalam kitab-kitab sunnah siar baginda Muhammad mutawatir niki rahmah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih tetap paling sendiri tetap tuh di dalam masjid ini kajian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahan kisah lain batu demak si Rasulullah batu niki bertasbih. Makanan demak Rasulullah makanan niki bertasbih. Sebagai bukti bahwa manik nenek di dalam Al-Quran memanik di sisi Allah di arah apapun benda di dunia ini kecuali bertasbih memuji Allah. Lagu yang berusaha ini di tengah di kanan yang berbeda tasbih berbeda pujian dinarak di muji nenek dinarak di pertasbih ingat Allah ini kemuliaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahmu yang terakhir akan jari yang berbahagia harap pesan tiba umat ini mudah-mudahan yang berusaha tahu laksanaan Nabi sangkan kebawasan niki si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan mulut beliau Rasulullah. Kasem beliau tabba ilaikum da'ul umami qablakum. Wah mulai lampak ngelewe. Dua penyakit di antara penyakit umat-umat salai. Ya sensede umat-umat salai. Wan tak mulai kan ngajuk umat niki bahasa di zaman ini. Beyo penyakit senur sak pertama penyakit sak keparan arang al hasad mani rasul penyakit iri penyakit talu talua ni penyakit ia sinse di rumah salah kadangnya pembunuhan terjadi pertama kali di bumi niki di lain sebab niki gara-gara talu. Gara-gara tanah latih pun terjadi pembunuhan pertama di dunia.
Limin lahiran kopin lahir kanca sematong habib kanca nabiara nende lahir nina kanca lahiran habib oleh rahim Siti Hawa putranya Nabi Adam lahir habib lahir kanca sematong nende nina mama nina mama muka perintah Nabi Adam niki suruh kawin silang sematong si habib niki suruh meradik kanca sematong habib. Sematong habil niki berarti kerja sematong kan? Habil. Habil niki dah luar tiang. Ini aja sekolahan mak, nanti jalan ke anak. Demi. Ngone-ngone kesuruh berkorban ikhlas dan berkorban habil niki datang api oleh langit. Dia takkan yang korban niki sebagai bukti bahwa korbannya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tak namun dengan berkorban cara lain. Bukti tak terima si nenek. Karena masih zaman lain niki nyatu ke mujizat-mujizat kan. Kamu berkorban dengan kumpulan korban niki datang langsung api oleh langit dia lahap korban niki tak kagel dan terima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukabil niki jadi memang korban din harbai datang nabi-nabi musibu. Saya kalau wati ngonek-ngonek mau mati ya sama Tuhan. Pembunuhan pertama terjadi niki disebabkan oleh penyakit kalau Imin Muhammad di esmator mungkin meminta kata alat diuni, meminta tak gawe, orang yang murid jadi bangkit, kiriman lah. Manusia pertama niki, manusia pertama niki saya jadi aja yang makhluk nenek separa karang gagak. Kiriman gagak dua si nenek bersiak dua gagak niki, imin mati suku, mulangsung kali angin, kayak angin tanah muih tundung putih. Ia dan tajah manusia pertama lah. Pak Wali Sawata Ahi Yuni orang yang tak tahu tentang dia rumuh ini semetong nyesang dia minum mati mengguburan pembunuhan pertama ini terjadi penyebabnya adalah gara-gara sifat kalau narak kenen belum pegawai yang seolah ini duit pahala diki kamu kemasin adalah sifat kalau mati dalam diri ibarat kalau mati ini bahasa Rasulullah marak api ia sama melahap kayu bakar. Al-hasadu yakul hasanati kama taqul naru faqor. Penyakit talunati suruh ia katakan pahala kebaikan-kebaikan niki mara ibarat api sakakan kayu bakar. Salah mati. Sifat kalau hanya kusalah hidup nenek kadangnya selaku semua dengan hodejak masing-masing maka ia telukan Allah yang tengah. Bagian kita jadi ada baik di tengah. Bagian dengan tidak mungkin ya baik di sisi itu. Baru setiap kebosan ini kita tuh beriman. Mami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik seketak yakin bahwa apa saja di bagian kita semuanya mungkin ada baik di tengah. Bagian dengan tidak mungkin ada baik di sisi itu. Lu baru keyakinan. Baru kita tuh beriman. Munafik kalau ada apa? Bagian masing-masing mau jelas. Ini penyakit pertama. Saksi khawatiran si baginda Muhammad sallallahu alaihi sak kedua penyakit sak keparan aran al-Baghdad Baghdad niki yakin ya jelap sini baru untuk singgung seketik wan tak milih si iwai oleh baru menah wan tak milih besia arak doang jadi ibu besia ribu jelap sini musaaran jelap sini niki dengan sak jelap sini dia sadar tentang gunting ini agama sendiri mari Rasulullah wal baqa'u hiyal haliqah dan sifat murka itu cepat marah itu itulah yang menggunting mari Rasulullah la haliqatu syar ni gunting bulu walakin haliqatu di lalu ia gunting agar dengan jelap siri agama ini mesti gunting ya sana sampai dalam masih dia main berbeda pendapat berbeda tuan guru kawit tuan yang itu nanti cerita, gara-gara pilkada ini, semua saya alu dulu di lombok tengah. Ini saling sapa. Dengan kau akan cahamah tentu saling sini, saling ngomong. Astagfirullahaladzim, muyim dan dengan dunia. Walau lalu, sifat pemarah, gara-gara hal-hal sama rakyat ini. Dia saling sapa enak. Maafkan kena, ngaji dan memerintah. Isi ngelamu dia ya. Sifat pemarah, sifat iri dan sifat pemarah
dua sifat niki ya sak mulai lampak di pak umat niki basmi Rasulullah. Mudah-mudahan juga mata jauh ambil dua sifat niki. Mutabarak si Rasulullah dalam pesan terakhir beliau Nabi Malik dilanjutkan hadis itu. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Sida pada seluk dia dia kamu surga lam mendek iman beriman. Mundek dia beriman tentu jadi dengan seberiman lam mendek iman pada saling cinta. Lam mendek iman pada saling tunah kamu. Dia sempurna keimanan ini. Muka pesan si Rasulullah ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu mutahabbatun. Memang itu barak lamu negaru pegawaian dia insyaallah pada saling cinta ni mari Rasulullah. Mereka sebut afsyus salam bainakum. Tebarkan salam antara kalian semua. Demen kepadai ucapan Nabi artin salam ini keselamatan untukmu. Assalamualaikum. Ucapan salam beh rasa aman dengan sekanjir kepadai ini. Demen ucap salam ini langsung dengan saya ucapan salam ini pasti lain hirap ya dalam. Pasti lain hirap. Kekelan jamaah-jamaah ucapan salam tentram madam hirap. Ya ucapan salam di tengah sejarah aman wah hirap. Bintu lain juga hukum pengtengah kogodai dengan bersalam. Sejawab salam kumisal kenal hirap kutia. Karena salam itu mengandung doa. Doa keselamatan di Pak Sida. Doa keselamatan di Pak Tiang saya ucapkan. Absus salam baik. Baik. Kamu pun merasa aman segera dari kita. Mungkinlah salah satu Nabi pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik saya tetap pada saling rangkul saling mencintai adik saya tetap beriman adik saya ngiring bareng-bareng kan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Musa paling penutup tentu dengan kita mengingat Rasulullah niki adik saya saling ingatkan tentang keluhian dan bersalawat di Pak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepaling jelap terkenal lemak Malik Rasulullah. Sepaling jelap terkenal di akhirnya. Paling jelas namun kalian itu terkenal, paling jelap keturun. Dengan sepaling jelap keturun, pasti dengan sepaling harus selamat. Inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaniha wa mawatiniha aktarukum alaiya salatu. Dengan sepaling juru selamat lemak di jelur kiamat. Saya enggak ingin paling lindung tahu si Rasulullah adalah dengan sak paling duit dan bersalawat di Pak Aku. Dia paling dikenal dengan senung, dia paling dulu yang selamat kami. Niki fadilah bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia kadang-kadang dikenal waktu-waktu sekian ketokoh sekedik-sekedik. Ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Paling gondek senung. Lebih-lebih saya tetap ucapkan salawat-salawat saat lain. Salawat Ibrahimiyah. Mbak tak kena salawat Ibrahimiyah niki. Mbak saya sebarang arah salawat Ibrahimiyah. Niki saya boleh tanya sebenarnya si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ibrahimiyah niki ya saya baca. Jangan sembahyang niki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ini kisah tajah langsung si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan yang di waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Malah niki aku diam kesempatan niki mudah-mudahan Nabi sekian sampian niki sebagai pengingat arah peredah dan manfaat. Lebih-lebih untuk lewat yang pribadi. Mudah-mudahan kau amalan ini. Malah niki atur yang kesempatan niki. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Lalu sebelum ini. Tentang tutup nih, tentang tunas petihra nanti, ngiring barang-barang baca petihra, kita niatkan pahala petihra yang kita sama-sama baca nanti, untuk
disampaikan kepada almarhum Ahmad Kedik. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Alhamdulillah. اللهم اشف المرضى وعاف المبتلى ورد شاردنا إليك اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا غياث المستغيثين عافنا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه وأنفعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.